Satpol PP Airut Polres Lombok Barat gelar patroli himbau para nelayan yang sedang melaut cari ikan di wilayah perairan secara intens guna mencegah jatuhnya korban atau nelayan hilang di tengah cuaca buruk. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat jadi perhatian jajaran Polairut Polres Lombok dengan menggunakan kapal bersama personil. Kapolres Lombok Barat melalui Kasat Polairut Polres Lombok Barat, Ibtu Turmuzi mengatakan, kiat patroli dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya nelayan hilang sehingga diminta untuk sementara tidak melakukan aktivitas melaut saat cuaca buruk. Jadi kegiatan rutin kami, apalagi di saat sekarang situasi cuaca atau gelombang angin yang tidak menentu, jadi kami dari Satpol Airut Polres Lombok Barat selalu melaksanakan giat rutin yaitu patroli di tempat-tempat yang dianggap terjadinya gelombang besar dan sebagainya. Terutama kami himbauan kepada masyarakat nelayan karena masyarakat nelayan adalah mitra kami. Jadi kami tetap menghimbau para nelayan agar di saat gelombang atau ada peringatan dari BMKG untuk sementara tidak melaut dulu. Lebih lanjut, giat patroli juga menekankan pesan keselamatan guna ciptakan rasa aman dan perlindungan pada nelayan saat beraktivitas di laut. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KTV.